deh cantiknya. Rara kata dulu pastor. Atur barisan, atur barisan Bu Maria. Berarakan. Kita di belakangnya pastor. Di depannya pastor, masa di belakang pastor. Yang mau jadi ustaz, pengurus, pengajar seps harus ikut berarakan. Bunda Sulifa. Terpecah-pecah, ini budaya, ini iman.
iman, ini baju adat, ini baju liturgi. Akhirnya apa rupanya saudara-saudari, kita kehilangan semangat untuk hidup. Mau begini ragu, mau begitu salah, mau begini orang komentar, sehingga orang Katolik tidak mempunyai prinsip. Maka mari kita mengambil tema kunjungan nantinya Bapak Suci Fransiskus Getty Bourges yang mengambil tema biarlah imanmu menjadi budaya dan jangan balik, jangan budaya menjadi imanmu, tapi harus iman itu menjadi budaya. Sehingga untuk mengungkapkan itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kita membacakan salah satu juga supaya memberikan inspirasi. Diungkapkan begini, evangelisasi akan kehilangan banyak kekuatannya dan keefektifannya jika tidak memperhatikan umat yang secara nyata diberi pewartaan, bila tidak menggunakan bahasa mereka, tanda-tanda dan simbol-simbol mereka. Hal tersebut juga akan terjadi bila evangelisasi tidak menjawab persoalan-persoalan yang mereka ajukan dan tidak punya pengaruh terhadap hidup mereka yang konkret. Dengan demikian, pula ada bahaya bahwa evangelisasi kehilangan pengaruhnya dan akan banyak jika isinya dikosongkan atau diubah dengan dalih untuk menerjemahkan. Bapak-bapak, ayo saudara-saudari, juga perlu ada itu simbol-simbol itu tanda. Kemarin masih ditanya, pastor, untuk lektor pakai pakaian ada atau pakai pakaian itu? Saya bilang terserah saja. Tapi kamu pakai ada tapi tetap pakai. Ya, siapa yang bilang? Anda pergi ke pertemuan-pertemuan keluarga pakai pakaian hias, pakaian adat, tapi di gereja kok biasa-biasa saja, padahal kau ini menghadap Tuhan. Maka di saat engkau menghadap Tuhan, kau mengatakan Tuhanmu, pakailah segala aksesorismu, pakailah seluruh jabatanmu, kuasamu, supaya orang melihat, oh ya Tuhan itu aku. Dan kalau kau pergi hanya dengan pakai pakaian biasa, Yesus itu aku, Yesus itu Maharaja, apa itu? Tapi kau pakai penampilan begitu, jangan orang tertarik. Tidak ada. Maka jangan menyembunyikan harta kekayaanmu di depan umat, di depan gereja, tapi tampilkanlah itu sehingga menjadi sarana pemberitaan, penginjilan, evangelisasi untuk zaman sekarang. Nah, saudara-saudari, mari kita mengampun karena seringkali kita masih memperdagangkan hidup kita di hadapan Tuhan dan bersenyawa dan tidak lebih parah lagi Bapak Ibu saudara-saudari jika itu kita menggunakan merendahkan sesama kita, melecehkan sesama kita atau bahkan melecehkan budaya kita. Mari kita mohon.